Yo, welcome to Mexican. Kita mau hunting di Alpha nih, udah cukup lama nggak hunting di Alpha. Oh, cari dulu Hot Wheels-nya di sesi mainan. Ini ada pojok, guys. Oh, ini barang-barang yang mereka taruhnya begini aja nih. Tuh, pada kartnya sampai hancur-hancur. Kita tahu dapat sesuatu yang wow. Masih harganya 32.900. Monster Jam ini sayang banget sih. Kalau menurut Omek, dia nggak mau stick sama si wow, mantep nih. Kalau dia stay sama si Hot Wheels, mungkin nasibnya berbeda ya, guys. Oh, ini yang lama punya nih. Udah sampai berdebu, guys. Debu. Nah, ini keren ini malah. Sampai di bawah gitu. Sayang banget. Tracknya how much? 15.000 dari 39.900. Track Hot Wheels gini sebenarnya buat pasar yang mainan masuk ke Indomaret dan Alfamart ini. Saya kurang tahu deh ya, maksudnya is it bisa maksimal atau enggak, tapi bisa reach beberapa kolektor. Nah, ini ada VW, guys. Cuman kartunya udah hancur. Nah, ini sesi mainan tuh, lihat gimana mau kesono. Tuh, nggak bisa jalan. Ini ada Hot Wheels juga banyak. Hancur gini. Oh, sayang banget. Sayang banget, komen-komen sih sayang banget. Kayak ya udah dipojokin aja gitu kan. Ada Batman. Ini Batman yang akhirnya ada beberapa diecast di pojok corner gini. Ya. Mau masuk aja susah, guys. Waduh, ini lumayan kayaknya, cuman 60.000 ya harganya ya. Oh, ada yang Porsche juga. Ada Porsche putih juga tuh, nice. Lihat debunya, guys. Di corner depan gue kalau nggak salah ada juga. Mana beberapa Hot Wheels Spider-Man dan Honda Prelude. Matchbox-nya ya. Well, sayang banget sih buat tempat dan lain-lainnya, terlalu apa, susah diraih. Cuman kalau anak-anak ya tetap aja sih mereka akan cari. So, what do you guys think? Boleh coret-coret di komen apakah item-item mainan diecast tuh cocok buat di Alfamart atau Indomart. Tapi pada menurut gua hunter-hunter yang suka apa ngambil barang di Indomart atau Alfamart tuh biasanya yang memang udah kolektor pilihan item. Tapi apakah akan meraih perhatian anak-anak yang non kolektor untuk beli Hot Wheels? Gimana caranya supaya mereka, anak-anak yang baru nih, kolektor-kolektor baru timbul gitu. Oke, let me know. Thank you for watching. Salam gas, Omas. Peace.